menyampaikan ucapan duka cita yang mendalam, bela sungkawa yang dalam atas berpulangnya dokter, perawat, dan tenaga medis. Yang telah berpulang ke haribaan Allah Subhanahu wa taala, mereka beliau-beliau telah berdedikasi berjuang sekuat tenaga dalam rangka menangani virus corona ini. Atas nama pemerintah, negara dan rakyat, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras beliau-beliau, atas perjuangan beliau-beliau dalam rangka mendedikasikan dalam penanganan COVID-19. Dan pada kesempatan yang baik ini juga, kemarin kita telah rapat dan telah diputuskan, telah dihitung oleh Menteri Keuangan bahwa akan diberikan insentif bulanan kepada tenaga medis. Dokter spesialis akan diberikan 15 juta, dokter umum dan dokter gigi akan diberikan 10 juta, bidan dan perawat akan diberikan 7,5 juta, dan tenaga medis lainnya akan diberikan 5 juta. Kemudian juga akan diberikan santunan kematian sebesar 300 juta. Dan ini hanya berlaku untuk daerah yang telah menyatakan tanggap darurat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.